Sonora FM. Terima kasih ya Sanora Peduli yang sudah berkunjung ke kami. Kami sedikit akan memberikan penjelasan mengenai keberadaan panti sensorik ini. Panti sensorik ini pertamanya itu punya kota Palembang, tetapi dengan Undang-Undang 23/2014/2016 bahwa panti yang berada di Kota Palembang itu diserahkan ke Provinsi Sumatera Selatan. Artinya semua penanganan terhadap anak-anak yang mempunyai permasalahan dengan disabilitas itu penanganan itu diserahkan ke Provinsi Sumatera Selatan, dan mereka kita berikan pelayanan kegiatannya itu dan bimbingannya pembelajaran itu di dalam panti. Sonora FM.